Pradana kepada Patrick Dos Santos. Masih Patrick Dos Santos, kita lihat. Masih Patrick Dos Santos berikan kembali. Kita lihat dan peluang dari Devry Rizky. Kita saksikan sebuah tendangan yang langsung memberikan tekanan kepada penjaga gawang Andri Tani Adul ke depan kepada Paco Kemoni. Kali ini masih Paco Kemoni dan Paco Kemoni berikan umpan dan peluang dari Aldi Alahia. Peluang emas. Umpan yang sangat baik dari Paco Kemoni. Umpan yang sangat sempurna dilakukan oleh Paco Kemoni. Lagi-lagi tidak bisa dikonversikan menjadi sebuah gol. Sangat disayangkan. Ya, kita lihat. Wow, drive yang cukup baik. Kali ini masuk dalam area kotak penalti. Dua pemain dan tendangan kita saksikan. Apa yang dilakukan oleh Septian David Maulana. Sebuah pergerakan yang mampu mengajak-ajak pertahanan Persija Jakarta. Ya, inilah keuntungan dari Septian David Maulana. Pemain yang punya skill individu. Pemain yang bisa melewati satu hingga dua pemain. Inilah yang harus diwaspadai oleh lini pertahanan dari Persija Jakarta. Mereka harus bisa berkomunikasi. Kita lihat bagaimana ya peluang terbaik yang dimiliki oleh Dinan. Kawan Dwi Cahyo kali ini yang dipilih terus oleh pelatih Bambang Brugiansa. Dan lagi-lagi peluang Aldi Alahia. Dua peluang dimiliki oleh Aldi Alahia. Satu peluang masih melenceng dan satu lagi diamankan oleh Sahar Ginanjar. Ya, lagi-lagi peluang terbaik. Jokowi awal bermain di sana. Dua pemain muda dari oh, sebuah sundulan dan gol. Negara berhasil memanfaatkan water break dengan baik dan membuat unggul 1-0 untuk Persija Jakarta. Bungkam gawang dari Persija Jakarta dan tampaknya kita lihat dilakukan oleh Patrick Dos Santos. Ya, lagi-lagi ini mereka memanfaatkan bola servis dari tendangan pojok yang dilakukan oleh Devry Rizky. Bagaimana Patrick Dos Santos melakukan gol bola yang cukup bagus. Menit terakhir di waktu normal dan peluang kembali didapatkan dan ini kita saksikan. Save dari Andri Tani Abiasa ketika wall pass hampir saja dimanfaatkan oleh Rodrigo Dos Santos. Berada dalam daerah kotak penalti. Deddy Hartono kali ini bersiap-siap. Sudah dilakukan oleh Deddy Hartono. Peluang kembali. Ditinju bola tadi oleh Sahar Ginanjar. Masih Deddy Hartono kali ini. Umpan berikutnya. Kita lihat kali ini menuju penang. Gol! Headingan dari Gunawan luar biasa, bagaimana timing yang cukup bagus dari Gunawan. Begitu juga pemain Persija kali ini mengambil ancaman yang tidak bebas. Persija kali ini sudah bersiap-siap. Baik Pradana dan membantu pisang gawang. Kita saksikan tendangan sangat keras kali ini dari Baik Pradana. Sangat keras dilepaskannya dari jarak yang sangat jauh kita saksikan. Wow, cukup luar biasa. Mengingat jaraknya cukup jauh, Rendra. Gimana timingnya? Pemain 1-2, kita lihat. Patrick Dos Santos kali ini masih Patrick Dos Santos dan gol! Malam yang indah bagi Patrick Dos Santos. Dua gol yang cetak di gawang Persija Jakarta dan membuat unggul Mitra Kutai Kartanegara di Stadion Manahan Solo lewat sebuah gol cantik yang dilepaskan oleh Patrick Dos Santos. Bagaimana backing yang cukup baik dari Rodrigo dengan satu sentuhan pum ya bola bisa masuk di sebelah kiri penjagaan Andri Tani. Ini gol kedua dari Patrick Dos Santos. Ini hari malam yang paling sial bagi lini pertahanan dari Persija Jakarta. Kita lihat penyerang asal Brazil yaitu Patrick Cruz Dos Santos dengan tendangan kaki kiri ke tiang jauh hasil membuat skor menjadi 2-1. Patrick Dos Santos kali ini. Masih Patrick Dos Santos. Masih kita lihat Patrick Dos Santos semua save bola. Berikan kepada Yogi Rahadian. Dan berhasil di save kembali. Dan kita saksikan hat-trick dari Patrick Dos Santos. Menghancurkan Persija Jakarta di Stadion Manahan Solo. 3-1. Mitra Kukar unggul atas Persija Jakarta. Di laga kedua Grup D. Jenderal Sudirman Cup. Indonesian Championship Torabika 2015. Ya, ini lagi-lagi malam yang indah bagi Patrick Dos Santos dengan hat-trick dia pada pertandingan malam hari ini. Ini tak lepas dari bagaimana dia memanfaatkan lengannya, konsentrasi yang tidak baik dari lini pertahanan Persija Jakarta.
terlihat sangat mudah melakukan placing di sebelah kiri penjagaan dari Andre Tani. Hat-trick ketiga dari Patrick Dos Santos pada malam hari ini. Pesta kemenangan dilakukan oleh Mitra Kutai Kartanegara dalam laga malam hari ini. Dan Patrick Dos Santos